2603 tahun yang lalu, tepat pada hari ini, kerajaan Dai Nippon telah lahir. Semua rakyat Dai Nippon yang sekarang bekerja bersama-sama dengan kita di pulau ini, bersumpah keikhlasannya kepada Yang Maha Mulia Tenoeka pada hari yang mulia ini. Pada hari perayaan Kikensetsu, anak-anak sekolah bangsa Indonesia menolong membersihkan lapangan umum. Untuk menyemakmurnakan maksud hari yang mulia ini, rombongan tentara Dai Nippon telah mendapat latihan yang keras untuk menjaga Pulau Jawa dari tangan musuh. Marilah menabung uang kita. Itu harus menjadi pedoman untuk penghidupan baru di masa ini. Kita bangsa Indonesia harus memegang penghidupan untuk diri sendiri, sebab kita bukan lagi budak dari siapapun juga. Bala tentara Dai Nippon datang di Pulau Jawa untuk menghancur leburkan imperialisme barat dan untuk membantu bangsa Indonesia mendirikan penghidupan baru. Kita harus menghemat dan penghidupan kita sedapat-dapatnya harus sederhana, dan kita harus menabung uang. Seluruh bangsa Asia dengan cara demikian membantu mencapai kemenangan akhir dalam perang ini. Kita bangsa Indonesia harus menolong pula. Kita juga suatu bagian dari Asia Baru. Cara menabung uang mudah sekali. Kamu pergi ke kantor pos dengan membawa uangmu, walaupun hanya sedikit, tak usah malu. Gunung yang terbesar terdiri dari pasir yang kecil juga. Menabung di kantor pos jalan yang terbagus. Lihatlah gambar ini. Pencuri itu mau mengambil uangnya, tetapi orang itu tak takut sebab uangnya tak disimpan di rumah. Dengan kecewa hati, pencuri meninggalkan rumah itu dengan tak berhasil. Lihatlah, tukang beca ini telah membeli beca sendiri dari uang sedikit yang ditabungnya sehari-hari. Itulah contoh-contoh baik bagi kita. Tabunglah uangmu untuk kemudian hari.
Pada bulan Februari yang lalu, di Jakarta telah dipertunjukkan barang-barang baru buatan tangan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di masa perang ini. Sekarang di bawah pimpinan Dainippon telah dibuktikan bahwa bermacam-macam barang yang dulu disangka hanya dibuat oleh luar negeri saja dapat pula dikerjakan di Pulau Jawa. Marilah kita berhemat dengan memakai barang-barang sehari-hari. Bangsa Indonesia mengetahui tentang patung Jan Pieter Sungkun karena patung itu suatu simbol kemakmuran untuk bangsa Belanda dan sebagai gubernur jenderal pertama di Indonesia. Tetapi untuk bangsa Indonesia suatu simbol perbudakan. Kurang lebih 300 tahun yang lalu, patung itu didirikan di Jakarta. Untuk memperingati satu tahun sejak bala tentara Dainippon datang di Pulau Jawa, pada bulan Maret, di Jakarta dilangsungkan upacara menurunkan patung Jan Pieter Sungkun dari tempatnya. Selama di bawah pemerintah Belanda almarhum, berjuta-juta bangsa Indonesia hidupnya dalam cengkeraman imperialisme Belanda. Syukurlah patung itu dilenyapkan dari tempatnya oleh bala tentara Dainippon. Bagian kesehatan bala tentara Dainippon sedang menjalankan kewajibannya untuk umum di kampung-kampung di Jogja. Satu persatu orang-orang dewasa dan anak-anak pun yang terganggu oleh penyakit patek atau frambosa dan lain-lainnya, semua diperiksa dengan teliti oleh para tabib-tabib untuk menindas penyakit ini yang merajalela di daerah Jogja. Lihatlah bis sedang berjalan melalui kota. Di mana bis itu berjalan? Oh, di Surabaya. Hei, siapa putri itu yang cantik yang turun dari bis? Kondekturnya. Untuk pertama kalinya, di seluruh Pulau Jawa kita melihat kondektur perempuan untuk bis. Kemana Nyonya melihat kota? Besar Angkatan Laut dan Darat Dainippon mengumumkan pada tanggal 29 Januari petang hari, pasukan udara Angkatan Laut Dainippon tiba-tiba melihat armada musuh yang kuat di dekat Pulau Reynold di Kepulauan Salomon. Walaupun udara sangat buruk, pasukan udara Nippon itu dengan segera menyerang armada musuh tadi dan memberikan pukulan hebat. Pada ketika itu juga armada musuh mencoba melarikan diri. Tetapi pada tanggal 30 Januari siang hari, pesawat-pesawat udara Nippon menghantam lagi armada musuh itu dengan sangat hebatnya. Sehingga dengan demikian gagallah maksud musuh untuk melakukan serangan pembalasan. Hasil pertempuran itu untuk kerugian musuh ialah 2 kapal perang besar dan 3 kapal kruser ditenggelamkan. 1 kapal perang besar dan 1 kapal kruser mendapat kerusakan besar. Untuk kerugian kita ialah 7 pesawat udara ditumbukan kepada sasarannya. 3 pesawat lainnya belum pulang ke pangkalannya.
yang kelihatan di jauh itu. Bagaimana kapal udara musuh dihancur leburkan oleh tembakan pasukan udara Nippon.